Wisata religi Makam Sunan Bonang yang terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban mulai dibuka untuk peziarah pada Selasa 31 Agustus siang. Kelonggaran ini berlaku seiring Kabupaten Tuban masuk level 2 atau zona kuning di tengah perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat se-Jawa Bali tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021. Hari pertama dibuka, terpantau hanya peziarah lokal yang datang dan membacakan doa-doa di sekitar makam salah satu wali songo ini. Mereka tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Rata-rata peziarah yang datang berasal dari Kecamatan Tuban Kota, Semanding, Merak Ura, Montong, hingga Jatirogo. Meskipun belum ramai, dibukanya wisata religi di belakang Masjid Agung Tuban ini disambut gembira oleh warga sekitar. Muhammad, 36 tahun pria yang berjualan minyak wangi ini, mengaku senang dengan dibukanya wisata religi ini, sebab ia kesulitan selama ditutup. Lebih dari 2 bulan ia memutar otak untuk bisa bertahan hidup bersama keluarganya. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.